Halo para pecinta matematika, kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan menampilkan video tentang cara menyelesaikan masalah perhitungan bilangan bulat. Video kita kali ini berisi tentang trik berhitung menyelesaikan masalah ini. 2021 tambah 2023 tambah 2025 tambah 2027 tambah sampai 26.057 itu sama dengan titik-titik-titik. Ya, ini adalah bilangan ganjil yang berurutan mulai 2021 sampai 6.057 diminta jumlah dari semuanya. Maka yang dapat kita lakukan, kalau kita menghitung secara manual 2021 tambah 2023, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 2025, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 2027, itu tentu akan sulit karena banyaknya yang dijumlahkan itu sampai 6.057 semua bilangan ganjil mulai 2021 sampai 6.057. Karena ini semua bilangan ganjil mulai 2021 sampai 6.057 atau dalam barisan aritmetika ini namanya barisan aritmetika berselisih 2 suku pertama 2021. Nah, untuk menjumlahkan ini maka kita harus mencari dulu banyak sukunya, banyak bilangan yang dijumlahkan di sini mulai 2021 sampai 6057 ini. Untuk mendapatkan berapa banyak bilangan, kita cukup melihat bilangan pertama 2021 dan bilangan terakhir 6057. 2021 itu sama dengan 2 kali 1, karena ini bedanya 2, jadi 2 kali 1, jadi harus ditambah berapa supaya 2021 berarti 2 kali 1 tambah 2019. Maka 6.507 ini harus kita cari 2 kali 1 tambah berapa? 2 kali berapa tambah 1? 2 kali berapa tambah 2019 sehingga hasilnya 6.057. 2 kali berapa ditambah 2019, maka kita dapatkan 6.057 itu 2 kali 2019 ditambah 2019. Maka 2021 ini adalah suku pertama, 6.057 ini adalah suku ke 2019. Jadi banyak bilangan yang dijumlahkan di sini adalah 2019 buah bilangan. Maka kita dapat menentukan jumlahnya itu 2019 bagi 2 dikali jumlah dari suku pertama tambah suku terakhir. Ini rumus dalam barisan aritmetika dengan beda tetap. Ini sama dengan 2019 per 2 kali 8078, 2021 tambah 6057 itu 8078, kemudian kita bagi 8078 dibagi 2, kita dapatkan 2019 kali 4039, maka inilah hasil jumlah dari 2001 tambah 2003 sampai 6057 itu adalah 8.154.741. Jadi yang kita kalikan hanya ini lebih sederhana ketimbang kita harus menjumlahkan satu persatu dari semua bilangan ganjil mulai dari 2021 sampai 6057. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Kita tahu bahwa jumlah bilangan ganjil itu sama dengan mulai dari 1 itu sama dengan n kuadrat kalau bilangan ganjil ke n. Misalnya bilangan ganjil 2 buah, 1 tambah 3, 4, berarti 2 kuadrat. Bilangan 5 buah
adalah bilangan ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 5 buah jadi 5 kuadrat. Jadi 9 tambah 7 16, 16 tambah 5 31, 31 tambah 3 31 tambah 3 tambah 5 tambah 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 5 21, 21 tambah 3 24, 24 tambah 1 25, jadi 5 kuadrat ya. Sekarang yang kita punya, kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 6057. Yang harus kita cari 6057 ini bilangan ganjil keberapa, n nya berapa. Jadi 2n kurang 1 sama dengan 6057. Maka 6057 itu 2 kali 3029 kurang 1. Maka 6057 ini bilangan ganjil yang ke 3029. Jadi ini sama dengan 3029 kuadrat. Kemudian 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2019. Jumlah bilangan ganjil mulai 1 sampai 2019. Yang harus kita cari itu adalah 2019 ini bilangan ganjil yang keberapa atau n-nya berapa, di mana 2n kurang 1 sama dengan 2019. Kita dapatkan 2019 itu 2 kali 1010 kurang 1, berarti 2019 ini bilangan ganjil yang ke 1010. Maka hasil ini dapat kita tulis sebagai 1010 dikuadratkan. Tadi yang diminta pada soal adalah mulai 2021 sampai 6057. Kalau yang di atas ini mulai 1 sampai 6057, yang di bawah mulai 1 sampai 2019, setelah 2019 adalah mulai 1 sampai 6057, maka hasil ini sama dengan yang di atas kurang yang di bawah. Itu sama dengan 3029 dikuadratkan dikurangi dengan 1010 dikuadratkan. Ini kita gunakan bentuk selisih kuadrat menjadi 3029 kurang 1010 dikali 3029 tambah 1010. 3029 kurang 1010 itu sama dengan 2019. 3029 tambah 1010 itu 4039. Jadi sama seperti tadi, 2019 kali 4039 sama dengan 8.154.741. Demikian pembahasan kita tentang trik berhitung pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe channel saya ya.